Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan video saya, tutorial pola dan jahit. Dan tutorial kali ini saya akan membuat blouse draping di bagian leher dan ploy di bagian lengannya. Cara pengerjaannya pun sangat mudah dan simpel. Teman-teman penasaran, simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti terus video terbaru dari channel ini. Dan teman-teman bisa lihat di deskripsi saya di bawah ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang ke depannya. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus tutorial pola dan jahit berikut ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Dan inilah yang akan saya buat blouse seperti ini. Blouse draping tangan ploy ya, dan untuk panjang blouse-nya 55 cm dan seterusnya ya. Ini lebar dada, lingkar dada ya, lingkar pinggang, lingkar pinggul, lebar bahu, lebar dada, lebar punggung, kerawat tangan, panjang tangan, semuanya lengkap seperti biasa. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk tutorial pola dan jahitnya. Oke, kita lanjut saja ya. Ini panjang brusnya 55 cm. Ini untuk belakang dan ini untuk lengan ploy ya. Oh, ini udah saya bikin. Oke, setelah kita potong-potong langsung kita tata ya, langsung kita tatakan, dan jarak ini sekitar 5 atau 6 ya, tergantung bagusnya. Kita tatakan dulu. Oke, kita kasih jarak. Thank you.
pola kan. Langsung pola kain. Oke, langsung jahit teman-teman. Oke, sekarang masang red slatting belakang ya teman-teman. Ini seperti ini, lihat ini cara memasang slatting. Thank you.
langsung ditarik ya di bagian ujung kepalanya, ditarik. Nah, seperti ini. Kita buka hasilnya. Kita seperti ini. Oke. Sudah selesai pasang jari. Kita langsung pasang wristband di belakangnya. Kita langsung poyang di palu ya, untuk drapelinya itu tadi sudah kita jahit dulu. Kan sudah berbentuk seperti ini. Dan kita langsung jahit di bagian sampingnya. Kita bisa bodoh sebentar ini. Thank you.
podcast saatnya pasang tangan ya. Ini ketikkan caranya. Pasang tangan dulu di bagian tengah ini ya. Oi. Setan ke bagian bawah atas. Tempat sini. Utamakan menjahitkan itu badan di bagian atas dan tangan di bagian bawah. Biar jangan ngerut di bagian badan. Oke, langsung kita obras di bagian lengannya. Oke, sudah selesai teman-teman mengobrasnya dan kita lihat hasilnya di patung. Oke, saksikan terus video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini sudah jadi bentuknya seperti ini. Semoga teman-teman puas dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman pemula khususnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.